Barokah adalah sesuatu yang penting untuk kita cari. Nabi pun mencari barokah dari manusia biasa. Contohnya dalam Al-Quran, Sayyidatuna Maryam alaihissalam yang di tempat ibadahnya mendapat rezeki langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ditanya oleh Nabi Zakaria alaihissalam, "Dari mana engkau dapatkan ini wahai Maryam?" Maka Sayyidatuna Maryam menjawab, "Dari sisi Allah." Nabi Zakaria tidak menyia-nyiakan tempat ibadah Sayyidatuna Maryam, tidak menyia-nyiakan waktu yang mulia. Maka beliau pun berdoa minta kepada Allah keturunan, dan Allah pun memberikan keturunan, dan kabar gembira itu disampaikan di mihrab, di tempat ibadah Sayyidatuna Maryam. Diabadikan dalam surat Al-Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Karena itu, carilah barokah dari muslim yang lain. Jika Nabi Zakaria pun mencari barokah dari keponakannya, seorang wanita yang dicintai Allah Ta'ala, maka bagaimana dengan kita semua? Semoga